Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya, tentunya masih sama di channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Di setiap perjumpaan, kami bakal selalu kasih kalian informasi menarik mengenai dunia astronomi, dan hari ini saya akan membahas mengenai sebuah eksoplanet yang digadang-gadang sebagai salah satu planet luar tata surya kita yang cukup menjanjikan untuk adanya bentuk kehidupan. Namun seperti apa sih eksoplanet ini? Oke, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa ya, untuk ikuti juga sosial media kami agar kalian semua menjadi yang terupdate mengenai informasi astronomi. Di dalam galaksi Bima Sakti ini, ada sekian banyak bintang yang mengisi seluruh formasi spiral dari sistem galaksi ini. Dan setiap bintang, pada umumnya, akan memiliki planet dengan jumlah yang beragam. Biasanya, ada yang letaknya terlalu jauh dari bintangnya, ada juga yang letaknya terlalu dekat, ataupun yang juga terletak pada zona semestinya. Dan di sini, kita sebut sebagai zona layak huni. Meskipun ada planet yang berada pada zona layak huni, tetapi tak semuanya dapat menampung kehidupan seperti halnya bumi, dan hanya sedikit yang memiliki oksigen. Sekalipun juga memiliki oksigen, belum tentu planet itu memiliki kehidupan di dalamnya. Kita ambil contoh saja seperti planet tetangga bumi, yaitu Mars. Mars sama-sama berada pada zona layak huni pada sistem bintang matahari, dan juga diketahui memiliki oksigen yang sangat-sangat tipis. Meskipun Mars juga berada pada zona layak huni pada sistem bintang matahari dan juga memiliki karakteristik mirip bumi, sampai saat ini Mars juga masih belum pernah sekalipun ditemukan adanya tanda kehidupan di sana. Kemudian, berdasarkan studi di Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, di situ menyatakan bahwasannya ternyata kondisi seperti bumi di planet yang berpotensi layak huni jauh lebih langka dari yang diperkirakan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Giovanni Govone dan juga timnya dari berbagai lembaga ilmu itu berfokus pada kondisi yang diperlukan untuk fotosintesis berbasis oksigen untuk berkembang di suatu planet. Dengan adanya pandangan itu, tentu akan dapat memungkinkan biosfer kompleks tercipta, seperti menanam tanaman yang membutuhkan radiasi matahari yang cukup. Kemudian, dengan adanya pandangan itu juga, diyakini untuk membuat fotosintesis yang membuat kehidupan subur ada banyak elemen lainnya. Seperti penataan ulang karbon dioksida dan air yang menjadi glukosa dan molekul oksigen yang sangat berperan. Tapi tetap saja, semua elemen itu tadi membutuhkan kualitas cahaya yang cukup energik untuk menghasilkan reaksi tanpa menghancurkan protein yang sudah terbentuk. Lanjut, para ilmuwan juga mempelajari cahaya yang diterima oleh 10 eksoplanet yang layak huni di berbagai jenis bintang. Dan para peneliti juga mengambil ukuran cahaya yang jatuh di permukaan planet yang berbeda, dan juga panjang gelombang yang membentuk radiasi. Setelah itu, mereka pun melakukan perhitungan tingkat yang disebut sebagai eksergi atau jumlah proses yang dapat diekstrak dari sinar bintangnya. Nah, dari sini, para peneliti pun gagal untuk menemukan kecocokan tunggal seperti kondisi atmosfer bumi, dan alasannya, kebanyakan bintang yang diorbit oleh 10 planet tadi adalah jenis bintang katai merah. Menurut penelitiannya, bintang ini mampu meresap ke bagian dalam planet dengan angin kencang yang dapat dengan cepat melepas atmosfer planet. Menurut penelitian juga, bintang dengan suhu sekitar setengah dari matahari tidak akan dapat menopang kehidupan biosfer yang mirip dengan bumi karena bintang seperti itu tidak menyediakan energi yang cukup dalam rentang panjang gelombang yang benar. Namun, meskipun begitu, peristiwa oksigeniknya masih memungkinkan walaupun planet seperti itu tidak akan dapat mempertahankan biosfer yang kaya. Kemudian, pada bintang katai merah yang suhunya sepertiga dari suhu matahari, juga kurang lebih akan sama hasilnya. Bintang katai yang suhunya lebih dingin mustahil dapat memberikan intensitas panjang gelombang yang tepat untuk mengaktifkan fotosintesis. Menurut penelitiannya, dikarenakan bintang katai merah adalah jenis bintang yang umum di galaksi kita, hasil ini menunjukkan bahwa kondisi seperti di bumi di planet lain kemungkinan jauh lebih jarang dari yang kita harapkan. Itu artinya, bintang jenis katai merah memang dikatakan sebagai bintang yang tidak cocok untuk dapat membentuk kehidupan.
Lalu bagaimana untuk bintang yang lebih terang dari matahari? Jika ada bintang yang lebih terang hingga 10 kali lebih banyak dari kisaran matahari, hal itu akan lebih baik untuk menghasilkan banyak energi. Tetapi pada umumnya, hal tersebut juga tidak akan bertahan cukup lama untuk kehidupan yang kompleks seperti yang dari bumi agar dapat berkembang. Kemudian dari semua penelitian mengenai bintang tadi, apakah ada salah satu planet yang cocok untuk kemungkinan adanya bentuk kehidupan? Jadi, studi terbaru ini memang menempatkan batasan kuat pada ruang parameter untuk kehidupan yang kompleks. Jadi, hasil dari penelitian ini sayangnya hanya menemukan sangat sedikit titik manis planet yang diperkirakan dapat menampung biosfer mirip bumi. Menurut laporannya, hanya ada satu dari planet yang diteliti yang hampir menerima radiasi bintang dan radiasi ini diyakini juga dapat menopang biosfer yang besar. Planet itu adalah Kepler-442b yang merupakan sebuah planet berbatu yang masanya sekitar 2 kali masa bumi dan juga mengorbit bintang yang cukup panas dan masuk pada kategori bintang tipe K. Menurut penelitiannya, kemungkinan besar biosfer pada Kepler-442b ini tidak terbatas cahaya. Selain itu, penelitian ini juga menyatakan kalau planet Kepler-442b ini juga tidak terkunci secara pasang surut oleh bintang induknya. Dan tentu, hal ini membuat planet ini menjadi target yang menjanjikan untuk mencari tanda-tanda kehidupan nantinya. Kemudian, untuk saat ini, para peneliti memberikan catatan mengenai pertimbangan cahaya bintang dan kehidupan, yaitu produksi biomasa di bumi tidak dibatasi oleh jumlah baiknya kualitas radiasi yang masuk, melainkan ketersediaan nutrisi yang dimilikinya. Sehingga, para ilmuwan pun berpendapat, eksoplanet dengan nilai kuantitas rendah sebenarnya bisa saja menampung biosfer sebanding dengan di planet bumi, tetapi juga bisa saja standarnya berbeda dengan yang ada di bumi kita ini. Terakhir, dalam studi terbaru ini juga menempatkan batasan kuat untuk ruang parameter pada kehidupan yang kompleks. Jadi meskipun peluang untuk menampung biosfer mirip bumi yang kaya itu tidak begitu luas di beberapa eksoplanet yang diteliti tadi, masih ada peluang penelitian yang dapat dilakukan oleh para ilmuwan nantinya, yaitu mengamatinya menggunakan teleskop yang berbasis di luar angkasa. Tentu hal itu berbarengan kan dengan peluncuran teleskop James Webb yang sudah dijadwalkan akan meluncur paling lambat pada bulan November nanti. Dan tentu hal ini akan menarik ya, dikarenakan teleskop ini diketahui mampu untuk mengetahui kandungan atmosfer dari sebuah eksoplanet yang jauh. Jadi kita tinggal menunggu saja ya update menarik dari penelitian penting ini. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan kalian pengetahuan baru mengenai dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ya, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan mengenai dunia astronomi yang akan kita sampaikan. Dan tentunya, bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel Nasi bisa terus berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk semuanya. Jadi sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.